Kalau dia cerita, kita cerita. Dia nggak pernah cerita, ya kita nggak pernah cerita. Masa kita cerita bohong? Cerita Wiro Sableng aja yang bohong aja kita bikin bener kok. Ya. Ken, Ken, Wiro Sableng. Ceritanya siapa sih Wiro Sableng? Kenapa? Apa? Ya, siapa itu yang Wiro Sableng? Lupa sih. Siapa tuh ya? Itu, apa? Popik, Wiro Sableng. Aduh, kita mau lupa. Kita maaf itu sama dia. Gak tau ya? Soalnya kita bayar royalti. Lupa bayar royaltinya. Tapi dengan apa mengungkapkan seperti ini, artinya apa berarti kan benar? Bukan, kita salah pun kita berani. Benar atau salah, kita harus ungkapkan secara jujur. Kalau salah kita salah, kalau benar kita benar. Jadi di pondasi paling atas adalah jujur. Baru benar atau salah, benar kita bilang benar, salah kita bilang salah. Ya kan? Cuma main cewek, kamu juga pernah aku. Masa ada diem aja, main cewek? Enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu. Dengan abang blak-blakan kayak gini, merasa... Emang tahu artinya blak-blakan? Lebih apa? Terbuka, terbuka. Belak-belakan itu artinya apa? Tahu nggak belak-belakan? Belak-belak. Itu kan bukan kata kejeblakan. Emang tahu dulu arti kata belak-belakan bukannya? Tahu nggak artinya belak-belakan? Terbuka. Terbuka. Omongannya terbuka. Apa? Terbuka secara omongan. Belak-belakan itu secara spontanitas menyampaikan apa adanya, terang benderang tanpa sesuatu ditutupin, itu namanya belak-belakan. Kalau blok-blokan itu kalau kita sama cewek tiba-tiba lagi berantem ya, kita diblokir, kita jadi blok-blokan kan gitu. Apalagi black-blackan. Ada kekhawatiran enggak sih, Bang? Khawatir mau siapa? Atau ada takutnya ada. Kan kita harus berkali-kali bilang kita sama takut sama sama bini. Bini kita itu kayak harimau. Harimau, hari-hari mau gitu kan, mau makan kita aja gitu. Oke. Udah, cukup ya.